Oke, kita masih di RT7 RW1. Nah, ini ya. Kali ini kita lagi di sini nih. Nah, bukan mau belanja sayur ya. Ya Mas Bikam ya. Pokoknya buat Mas Bikamnya laris manis Tanjung Timur. Kita tuh mau ngeliput ini loh tanamannya. Ini pupung libur. Tanaman yang di belakang. Nah, itu yang punya rumah ada Ibu Subari. Oke, Ibu Subari lagi belanja sayur. Nah itu ya. Ini banyak tanaman nih. Ada apa gitu, begonia, ada keladi dan lain sebagainya. Iya. Pemandangannya sayur dan itu jelas kagungannya Ibu Subari. Kemudian kita lanjut ke lorong gang-gang ini, banyak banget tadi saya lihat itu. Oke Mas Bikam, manis manis Tanjung Timur. Nah itu sayur ini, dia pagi itu udah standby di Kalimendong. Jauh rumahnya, rumahnya mana ya, rumahnya Sawangan Tunggoro. Tunggoro itu sekitar hampir 30 menit. Ada kendaraan lewat lagi. Oke Pak Tarloni. Ada Pak Sarkoni. Ada Pak Sarkoni itu. Tahu habis ngomong. Nah, ini kita sudah mulai masuk di area bunga. Kita masuk sini, Pak ya. Nah, masuk sini ya. Nah. Banyak banget tanamannya. Ada pilo-pilo, ada kurma, ada begonia, Bro. Dunia ini ada tempat cuci tangannya juga. Nah itu sana ada jahe juga, jahe. Sekilas ini rumahnya Bapak Darmaji, tempatnya Mas Rindo. Nah itu ya, tidak jelas juga orang mudeng, pokoknya ini Pak Darmaji Mas Rindo. Lanjut di mana Mbah? Jalan-jalan. Nah gigi tanaman gigi ini kita Mbah sore tinggal lagi pulau ya Mbah, tak rencangi gini di pinggiran ini. Simbahnya, nah, Simbah udah di luar nak tetangga katanya mau jalan-jalan. Ini ada galaksi, ini tempatnya di lorong gang ya. Nah ini rumahnya Pak siapa ya, Pak Merina atau Pak Sulit. Oh Mas Bikam mau lewat, ayo lewat Mas Bikam. Karena sempit loh, sempit lah. Kita nek mau papasan harus ngalah, walaupun berjalan kaki ya ngalah. Dunia, dunia. Ada watermelon. Ini apa? Kayak kaktus apa ya? Ini, ini kaktus. Eh masih lagi. Nah, ya. Lanjut. Nampaknya mau ada yang lewat lagi. Oke, itu ibunya mau lewat. Nah, monggo Bu, aja lewat. Oke, oh, ya, enggak jadi lewat. Nih. Belakang saya ini. Ini juga ada. Ini di samping rumah. Di samping rumah ini ada pati, ada pilo, ada dunia. Tanaman-tanaman viral ini cuma digeletakkan ya. Kita harus di samping rumah, di pinggir rumah. Dan ini jalan loh, ini jalan umum. Nah, orang kalau mau mencuri gampang ini. Nah, cuman di sini orang sudah menjaga etika. Ketika dia minat, dia akan minta, dia akan beli, dia akan bilai pamit sama yang punya. Ini ya. Ini. Wah, kembang. Ah, dan nenek penjual nasi ya. Mari Mbah. Ini Miana juga, Miana. Miana juga. Miana ini ya. Miana. Ini warnanya merah. Merah.
kecoklatan. Ini hanya di gang rumah ya. Jadi dengan adanya tanaman ini kelihatan sangat asri ya. Ini juga ada miana ini, miana ini. Miana juga di ya. Kita kemana lagi bro? Masih ya. Oke, ini di gang RT7 RW1. Apa sih namanya? Apa sih bayar nama ini? Coba tanya-tanya ke ibu penjual apa ya bu? Kerupuk. Ya. Kerupuk. Ya. Tahu tanaman yang di sebelah rumah bu? Ini kok? Yang ini. Ini. Ya. Tahu nggak? Tahu. Ken. Hah? Namanya apa nih? Ini. Apa mbak? Cuma apa hal sih? Yang duger. Oh iya. Ya. Ati. Oke. Ternyata banyak yang nggak tahu. Ini yang paham yang punya. Gila enak ibu satu ini mesti paham. Mbak, namanya apa lagi mbak? Yuk. Ah nggak latte ya. Paham toh? Ah dia ternyata maniak bunga juga. Nah, ini Kalatea bro. Nah, saya penasaran dengan ini tadi Kalatea. Esther jawab sudah. Ini juga ada di depan rumah. Di depan rumah ini ada di mana? Ada petunia. Ini. Nah, ini itu. Ini ada angel. Nggih. Angel ada sih, Bu. Spesial report di gang mawon ini nah, di gang pamannya malah di atas katanya pamannya malah di atas oh iya di atas wah ini kebetulan ini di hampir ke masuk nggak apa-apa ya masuk bro masuk.